makan di warung sedap di tempatnya Cemilan. Nah, ini tempatnya. Tanya-tanya ya. Oke, let's go. Hey, konnichiwa. Alama. Ada Jeng Rahma. Ada Jeng Narti. Apa ke sini? Alama datang. Iya. Pakai apa, Jeng? Pakai Gojek. Ah, Gojek ya di Jepang. Oh, enak. Sekarang ada Gojek. Ada Gojek. Grab ya. Oh, ada Grab ya sekarang. Gojek sama Grab. Tadi berapa di Usonomiya ke Ibaraki pakai Gojek? Gratis. Halo Jeng. Konnichiwa. Nih lanci, kalau lanci menu Jeng, ini sampai jam 2 aja ya, jam 2 siang. Dari jam 11 sampai jam 2 siang. Ada menu bebek, nasi goreng bebek, nasi goreng sate, nasi goreng ayam. Tuh dapat minum, dapat supnya juga, Jeng. Hanya 800, Jeng. Murah, yeah. Show. Murah banget. Nih, gila menunya tuh ada nasi padang. Nasi goreng biasa kalau enggak lagi lanci yang biasa nasi gorengnya. Terus mau apa lagi, Jeng? Di sini banyak tuh. Ada cuangki, menu anak nih, Jeng. Hanya 500 yen. Murah banget. Kenyang-kenyang. Minumannya, Jeng. Nah, sekarang kan lagi banyak durian tuh. Ini bisa dipakein durian juga, Jeng. Ini juga kalau mau pakai durian bisa. Bebas. Tapi harga lebih mahal ya. Duriannya tapi mahal. Tapi endol, enak banget. Jetai, endol, ya. Sarendai, Jeng. Dapat habis karaoke gratis. Nah, ini habis di sini. Oh, habis di sini? Di warung sedap. Ini ada bebek bakar tuh. Pisang. Mari kita makan. Itadakimasu. Halo guys. Hari ini saya di Ibaraki makan bebek goreng. Tempe goreng. Ada tempe goreng juga. Saya akan habiskan ini bebeknya. Enak. Enggak bisa goreng juga. Mak, yuk makan. Makan banyak sih. Sambil begini enak sekali. Kayak di Indonesia gitu. Kan makannya ini pakai apa tangan diginiin gitu kan. Kali Jawa-Jawa ya. Enak. Daging bebeknya sampai habis, guys. Sampai enaknya. Tulangnya pun saya makan. Sekarang nyuruh Banati jadi YouTube. Ayo Banati, gantian ini. Apa pisangnya Banati, yuk. Kita santap Banati. Ayo, Jeng. Nah. Pisang goreng itadakimasu ne. Enak banget deh. Pakai susu ya? Kayaknya sih ya. Mantul ah. Harusnya susunya dipisah pakai yang kecil. Jadi campur durian. Dietnya besok ada piring aja. Kecil enggak? Dua. Yang ini masih ada enggak? Lengkap enggak? Soalnya ada. Kurang.
Ada sendok banyak. Pisang goreng kalau saya nggak pernah pakai susu. Yang makan sama. Aku mau pesen pisang tanduk itu bukan buat pisang goreng, buat direbus, buat dimakan tapi direbus dulu. Aku senang. Iya mungkin tapi direbus doang kan enggak. Enak direbus. Ya kalau gimana? Kebanyakan maksudnya kalau direbus separuh bikin apa separuh. Gitu. Soalnya kalau digoreng ini sendiri ya. Tapi cuma 3 biji kan? Iya ya. Jangan kalau yang biar bisa makan anak-anak ya. Udah habis guys. Pisang goreng nggak suka? Iya nggak suka makan biasanya yang kalau goreng saya sendiri yang makan. Kalau direbus sampai habis itu dikolak juga enggak gini ya. Enak banget. Kalau pisang goreng aku sih sama suami suka. Karena anak-anak udah suka ya. Paling aku pakai dipakai momen sih. Udah habis. Kalau pakai momen banyak sama Desta. Alhamdulillah kenyang banget. Sampai berjumpa kembali di berikutnya. Bye-bye. Yang mau datang, Bunda tunggu ya ke Warung Sedap Cikuse. Kalau yang di Usunomiya, Kedai Sedap. Silakan. Dio hotomo onajidesu yo. Arigato. Bye.